Siapa tahu kita sedang membahaskan tentang apa? Tentang ikhlas dan ataupun akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang tuan guru ataupun ustaz. Dan hendaknya dia selalu memperhatikan Allah. Okey, dan hendaknya dia, dia tu siapa? Pengajar. Pengajar pandai Abu Zain. Pengajar. Nampak-nampak. Cekap tengok buku tengok tajuk apa siapa. Dan hendaknya dia, dia ni orang yang mengajar ni, dia yang lebih-lebih sekali kena memperhatikan Allah. Allah boleh dilihat ke di bumi ni? Tak boleh. Jadi perkataan dia ni perkataan hakiki ke majazi? Majazi. Majazi. Majazi ni perkataan yang kiasan, bukan yang direct. Bukan yang direct, bukan yang hakikat. Nah, bukan yang hakiki. Kerana Allah tidak dilihat di dunia ini. Di mana kita akan melihat Allah? Surga. Di syurga. Innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kata Nabi, kalian akan melihat Tuhan kalian. Melihat Allah. Melihat Allah adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan seorang seseorang itu. Bahkan ketika mana dia masuk syurga, dia tak dapat lagi nikmat yang lebih besar daripada nikmat menyaksikan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah dia selalu memperhatikan Allah dalam kesunyian ataupun dalam keramaian. Dia ni dipanggil tajuk dia muraqabatullah. Dia panggil tajuk dia muraqabatullah, sentiasa merasakan Allah SWT memerhatikan gerak-geri dan tindakan dia. Sama ada dalam keadaan dia sunyi ataupun dia ramai. Perasaan ni kena bina. Kena bina. Lah kita kecil, kamu tak faham, hampa tak faham ni ayat ni. Kan? Satu hari hampa akan faham, ayat merasakan diperhatikan oleh Allah SWT. Muraqabatullah. Duk seorang ke, duk ramai ke, sentiasa nampak Allah Ta'ala tengok. Dalam surah Al-Waqi'ah, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ketika itu dapat melihat. Lepas tu ayat tu, lepas tu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la, dan kami kata Allah nahnu. Lepas tu kena pandai bahasa Arab, apa baca kau surat mana pun boleh terjemah, tak ada masalah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kata Allah. Waktu kami tarik, kami arahkan malaikat maut tarik nyawa, ketika tu kami berada hampir dengan kamu, akan tapi kamu semua tak tengok walaupun kami duduk dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, akan tapi hampa semua tak nampak, kata Allah. Allah duduk dekat dengan kita. Satu hari kita akan rasa betapa Allah ni dekat. Ketika Allah tu dekat dengan makhluk, kita tak takut. Noh, dengan makhluk kita dah tak takut. Tuhan akan tarik rasa takut daripada diri kita. Sebab apa? Sebab ada yang maha berkuasa duduk dekat dengan kita. Sebab tu sahabat, ada seorang sahabat nama dia Safinah. Tak ada siapa kenal. Sahabat ni ramai. Noh. Sahabat ni nama Safinah. Safinah ni maksud dia kapal. Gelaran dia ke nama dia agak-agak tu? Gelaran dia. Siapa bagi gelaran tu kat dia? Rasulullah bagi gelaran tu kat dia sebab dia boleh bawa barang yang banyak, kuat. Nabi gelar dia Safinah. Satu hari dia naik kapal. Safinah naik kapal. Dia nama dia kapal, dia naik kapal. Sahabat ni naik kapal. Lalu kapal yang sahabat-sahabat ni naik dipukul ombak. Tengok sahabat. Pecah kapal. Ada yang tenggelam, ada yang berenang. Safinah pun berenang, dia sampai di pulau. Dia seorang. Hak lain semua bocah. Bila sampai di pulau, detih, tak boleh nak buat apa dah. Dia hanya jaga. Bila dia dengar bunyi yang kuat, iaitu bunyi singa. Dia buka mata dia tengok singa duk main lah. Singa sarkas ke singa liak? Singa liak. Singa liak ni kita bukan boleh ambil nak buat ketuk dia tentu-tentu dia pun tari. Kan? Kita pergi kat dia pun main juga. Singa liak lah. Lagi dia cepat. Ganas lah. Bila Allah pencipta alam ni duduk dekat sahabat, apa sahabat ni buat? Dia bangun, dia tengok binatang. Ganah tu mai. Lepas tu binatang tu nak menterkam dia. Safinah kata, ana Safinah maula Rasulillah. Tengok sahabat lah. Bila dia rapat dengan Allah, apa jadi alam ni? Alam ni tak ada apa. Tak ada apa. Safinah bangun, dia kata, ana Safinah, nama aku Safinah maula Rasulillah. Aku adalah pekerja Rasulullah SAW ataupun bekas hamba abdi kepada Rasulullah SAW. Dia cakap kataan tu aja.
Bukan dia kata apa lagi, baru dia baru cakap aku ni bekas hamba abdi Rasulullah. Maka kesemua apa nama ni singa-singa tadi pun beredar. Bukan beredar saja, bawa dia pergi masuk dan tunjuk ke perkampungan orang. Begitulah para sahabat. Nah, nampak ah. Kenapa tok-tok guru kena merasakan diri mereka diperhatikan Allah? Sebab yang tu iman. Iman. Supaya tuan guru ni dia tak takut dengan manusia, dia tak takut dengan kuasa. Dia tak terpedaya dengan jawatan, dia tak terpedaya dengan wanita dan dia tak terpedaya dengan pangkat, dengan duit. Tapi dia kena ada Allah. Dia kena ada Allah. Okey, ni hak kena memperhatikan dalam kesunyian. Serta memelihara sikap itu dan hendaklah bersandar kepada Allah dalam semua urusan dia. Buat apa pun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Buat apa pun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ha? Sandar kepada Allah Taala. Habis mengapai hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kan? Aku tinggalkan keseluruhan hafazan aku ni di sisi Allah SWT. Sebut macam tu. Tiap-tiap hari habis hafal, ya Allah aku simpankan hafazan ini kesemuanya di sisimu ya Allah, dan kembalikanlah dia, iaitu hafazan ini, ketika aku memerlukannya. Habis. Tinggal kat Allah Taala. Selamat. Jangan tinggal kat diri sendiri. Diri kita lemah. Tak boleh tinggal apa? Masalah perbasan. Patutlah dia bersikap lemah lembut kepada orang yang belajar kepadanya. Siapa orang yang belajar? Murid dia. Dan menyambutnya serta berbuat baik kepadanya sesuai dengan keadaannya. Kena buat baik. Tok guru dia kena sambut ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang kepada para wasiat Rasulullah SAW. Itu yang ustaz ucapkan kepada kamu semua. Nah. Ha, tapi lemah lembut pun sesuai dengan keadaanlah. Nah. Ha, sesuai dengan keadaan. Kalau tak sesuai, maka rotan-rotan itu akan berterbangan. Kan? Ha, ustaz akan jadi Naruto, menjadi Genji ke apa ke kan. Ha, tu kalau hangpa jadi, kalau hangpa bertukar menjadi orang jahat, ustaz pun akan bertukar. Kan? Tapi kalau semua baik, nak tukar apa kan? Ha, terkekal lah. Seorang tuan guru dia kena berlemah lembut dengan anak murid dia. Ha, tak boleh kasar kecuali kalau sesuai dengan keadaan dia. Maksudnya kalau perlu, barulah dia kena tegas. Kami telah meriwayatkan daripada Abu Harun Al-Abdi, katanya kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang ini sahabat Nabi, Malik ibn Sinan. Nama dia Malik ibn Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri ini antara sahabat top 10 yang meriwayatkan hadis yang banyak. Top 10. Berkena hafal 10 sahabat yang paling tinggi, yang paling banyak meriwayatkan hadis. 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 10 sahabat, 10 orang paling banyak. Malik ibn Sinan nama dia ni. Nama sahabat ni Abu Sa'id Al-Khudri. Tahu Abu Sa'id Al-Khudri ni dia buat apa? Tengok ah, dia dengan Allah SWT. Ayuh, kita dengar kisah ringkas yang berlaku kepada sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Satu hari Abu Sa'id Al-Khudri ni dia balik, nak balik ke Madinah dah. Dia dan beberapa orang sahabat yang lain. Dia tak ramai lah, dalam 5-6 orang. Dalam perjalanan balik ke Madinah, zaman dulu tak ada bas, tak ada kereta api, tak ada kereta, tak ada motor, tak ada kapal terbang. So yang paling laju dulu ialah apa? Siapa pandai? Unta. Mana ada basikal? Unta. Tak guna akal. Unta. Yang paling laju ketika itu ialah kuda. Unta dia lambat tapi dia kuat. Tapi dia kuat. Dia kuat. Okey nah. Okey, nak dengar cerita tak? Nah. Kau nak tengok boot tu? Oh, boot tu sini punya. Apa kan naik boot ni sekali? Abang tadi. Ha, apa kan naik boot ni? Okay. Oh, tadi mungkin dia pergi bayar permit. Mhm. Kat Jabatan Hutan. Jadi satu hari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nabi hidup lagi. Cerita ni Nabi masih hidup. Berapa orang je, tak ramai. Mereka balik. Jadi dulu bila jauh perjalanan, mereka akan singgah. Di mana mereka jumpa kampung, mereka akan singgah untuk apa? Makanan, minuman, nak rehat, nak mandi. Ni perjalanan panas apa semua ni. Jadi mereka pun berhentilah satu kampung. Berhenti satu kampung, mereka minta izin. Mereka kata, boleh tak jadikan kami tetamu?
Boleh tak nak minta untuk bila kita pergi tempat orang yang kita tak kenal untuk kita minta jadi tetamu? Boleh tak dalam Islam? Jawapan dia boleh. Di dalam Islam, mana-mana orang Islam, mana-mana orang Islam macam kita, mai tempat yang bukan tempat tinggal kita macam ni. Boleh tak kita minta kat orang kampung ni untuk jadi tetamu? Boleh. Boleh. Kita boleh minta, tapi kalau dia tak mau, hak siapa? Hak dia. Tapi kita ada hak untuk jadi tetamu. Kita minta, pakcik, saya orang Sungai Petani, minyak habis kereta. Kan? Boleh tak nak tumpang? Ada 2-3 orang. Saya kata boleh. Silakan. Mana? Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ni dengan berapa orang ni, mereka pun nak tumpang. Bila mereka nak tumpang, mereka tanya rumah pertama. Rumah pertama kata, boleh balik, balik. Tak bagi. Tak apalah. Sahabat akhlak baik kan, tak apa. Masih pergi tanya. Akhirnya, sampai satu kampung tak bagi, mereka tumpang. Punyalah sombong orang kampung tu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun ajak sahabat-sahabat, tak apalah, jom kita pergi cari tempat lain lah. Kita teruskan perjalanan. Tak apalah, kita sabar, kita teruskan perjalanan. Balik. Waktu dalam perjalanan tengah nak balik itu, dah lama dah kena pada kampung tu. Oh, ada orang kampung tu kejar mereka. Ligan sampai lah dekat. Dia pun tak, kenapa? Sebenarnya baru tadi kami punya menteri besar kami. Mudah faham kan? Menteri besar kampung kami kena sengat dengan binatang berbisa. Selalunya kami guna ubat-ubat, dah lega dah. Tapi kali ni dia masih sakit. Ada tak di kalangan kamu semua ni, ada yang siapa pandai berubat? Abu Sa'id Al-Khudri, dia angkat tangan, dia kata, aku boleh berubat. Tapi dengan syarat, bagi kepada aku 40 ekor kambing. Tu dia bayaran dia, lagi mahal. Bagi bayar kepada kami, kalau lega 40 ekor kambing. Mahal kan, kambing seekor 1,000, 40 ribu ringgit. Tadi mereka buat sombong, tengok sahabat nak ajak macam mana. Tengok sahabat, apa sahabat ajak? Mereka kata boleh. Mereka boleh lah, mereka kok berapa puluh ribu ekor mereka ada. Tak heran lah. Tapi mereka kedekut, sahabat nak ajak. Maka sahabat pun pi. Sahabat-sahabat ni pi. Mereka pun tanya, nak berubat apa? Nak berubat? Dia diam ya. Jadi semua sahabat Nabi hebat-hebat. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia pun pi. Bila sampai, dia pun, Allah Allah, keluar pula mikrofon. Mikrofon mahal. Okey. Bila sampai, dia pun tanya, mana ketua apa? Kena di mana di sini? Dia pun pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tarik. Dia minta, ya Allah, keluarkanlah bisa ini. Simple lah, dengan Allah Ta'ala macam tu. Ya Allah, keluarkanlah bisa ini. Ketua kampung, menteri besar tu rasa seolah-olah bisa tu dia keluar, tarik, ikut tangan Abu Sa'id Al-Khudri tu, dia buang. Habis ketika tu juga. Maka lepas pun bayang kat dia 40 ekor kambing, 40 ribu. Waktu dalam perjalanan balik, sahabat-sahabat dia tanya, eh, Nabi pernah ajak kah? Bila masa yang Nabi ajak baca Fatihah hilang bisa? Bila masa orang... Dia kata Nabi tak nak ajak. Kalau macam tu, jangan duk makan lagi binatang ni. Kambing-kambing ni tak boleh ambil lagi, bukan hak hang. Kita tak tahu apa hukum dia. Syirik ke, judi ke, zalim ke, teka ke, jampi tok bomo ke, tak boleh ambil lagi. Hang pandai-pandai duk buat, no? Sahabat Nabi. Tarik macam tu je, bisa. Dia balik pergi Madinah, ya Rasulullah. Sekian-sekian cerita panjang. Dan akhirnya, ya Rasulullah, dia dapat 40 ekor. Boleh makan ke, ya Rasulullah? Dia minta upah macam tu. Dia kata, boleh. Nampak? Kan? Boleh. Siapa yang pandai berubat, dia yang berubat. Lepas tu, dia bila berubat, dia nak minta bayaran. Boleh tak? Boleh. Tak haram. Dia berubat. Contoh orang ramai, sakit kepala tu. Dia buat pusat rawatan Islam. Buat pusat rawatan Islam. Yang duduk di kepala dia ni setan. Contohlah. Jin. Contoh, bukan dia ni. Kan, contoh duk tang ni, dia pun dia pandai baca. Auzubillah minasyaitan. Ni dia tarik satu keluarga duk tang ni. Semua keturunan-keturunan duk. Tarik, buang 14 ekor. Lega. Dia kata saya bayang di depan. Boleh tak? Boleh. Itu tak nama menjual agama dia. Dia yang tu dia kemahiran dia.
Itu mahiran dia. Memang kemah. Samalah macam orang buka pusat Iqra, mengajar mengajar Quran apa semua, buat buat yuran nak. Yuran. Boleh ambil tak? Boleh. Ni hadis dia. Hadis sahih ni Abu Sa'id Al-Khudri. Kan hadis ni saja kita nampak nama dia, kita sebut cerita dia. Kami telah meriwayatkan dari Abu Harun Al-Abdi katanya. Ni tengok ah, apa tok guru kena sebut kepada anak murid dia? Yang pertama, tok guru kena ada muraqabatullah, tok guru kena ikhlas, tok guru kena lemah lembut, tok guru kena sambut selalu anak murid dia. Dia cerita, kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri kemudian katanya, selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni yang Ustaz selalu sebut, ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah SAW. Apa dia wasiat? Semua pelajar penuntut ilmu agama adalah orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk buat baik, untuk orang lain tu buat baik kepada mereka. Nah, semua penuntut ilmu agama, Nabi pesan dah, jumpa penuntut ilmu agama, bila mereka main kat hangpa, layan mereka dengan baik, layan mereka dengan lemah lembut, sebut kepada mereka ahlan wa sahlan bi wasiyatu Rasulillah, selamat datang kami ucapkan kepada yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu belajar agama ni lah. Hadis Nabi kita baca, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Innan nasa lakum Taba'un Wa inna rijalan Ya'tunakum Min aqtaril aradin Yatafaqqahuna fid din Fa'idha atawkum Fa'istawsu bihim khaira Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, orang-orang akan mengikuti kamu, dan ada orang-orang yang datang kepada kamu dari berbagai-bagai penjuru bumi. Tengok ah. Nabi pesan kat sahabat, Nabi kata ingat, nanti akan mai belajar dengan nampak urusan agama ni daripada seluruh dunia mai belajar. Noh? Orang mai daripada seluruh dunia. Pergi belajar kat tok-tok guru di Yaman. Pada seluruh dunia belajar kat tok-tok guru di Syria. Mai daripada seluruh dunia belajar tok-tok guru yang ada di Mesir. Mai pada seluruh dunia belajar kat tok-tok guru yang ada di Libya, Sudan sebagainya. Maka Nabi kata nanti kamu akan tengok orang-orang luar semua main belajar ilmu agama kepada kamu waktu tu, kan? Fastausu bihim khaira, Nabi kata jika mereka datang kepada kamu, berwasiatlah kamu kepada mereka dengan baik. Berwasiatlah kamu kepada mereka dengan baik, iaitu jaga mereka elok-elok. Jaga mereka elok-elok. Telah kami terima riwayat seperti itu dalam Musnad Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi ada musnad, nama dia Musnad Ad-Darimi, ulama hadis. Al-Imam Ad-Darimi adalah ulama hadis. Masalah. Masalah ni perbahasan. Tengok ah, ada perbahasan. Seorang guru mesti memberikan nasihat kepada mereka. Mereka ni siapa? Pelajar. Guru mesti selalu bagi nasihat. Sebab tu orang yang tak terima nasihat adalah orang yang takabur saja, bongkok, besar diri. Dia rasa dia bagus. Orang yang tak terima nasihat hanya orang yang takabur. Orang yang takabur ni orang yang rasakan dia baik, dia bagus daripada orang lain. Dia rasa dia hebat, dia rasa orang lain hina. Dia rasa dia hebat, dia rasa orang lain hina. Itu takabur. Jaga-jaga. Jangan rasa diri mulia, jangan rasa orang lain hina. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Nah, ha? Yang ni kunci yang besar untuk berjaya dalam kehidupan. Sentiasa rendahkan diri. Tiap-tiap kali seorang manusia itu merendahkan diri dia, setiap kali seseorang manusia itu tawaduk, setiap kali itulah Allah sendiri yang akan angkat orang tu. Allah sendiri yang akan angkat. Jangan rasa rugi tawaduk dan rendah diri di hadapan makhluk lain. Ingat, sampai bila-bila jangan rasa rugi rendah diri. Tawaduk, jangan angkat diri sendiri, jangan puji diri sendiri, dan jangan rasa diri kita lebih baik dan lebih mulia daripada orang lain. Kerana setiap kali kita merasakan diri kita lebih hina daripada orang lain, hina, rasa hina, itu nama tawaduk. Rasa lebih hina, lebih rendah daripada orang lain, ketika itu Allah akan angkat kamu.
Jangan takut, Allah akan angkat kamu. Bukanlah kita tawaduk supaya Allah, supaya kita mengharapkan Allah angkat kita, tak. Kita tak pernah tawaduk untuk Allah angkat. Kita tawaduk kerana Allah. Kita terendah diri kerana Allah. Kita tawaduk nak ikut sunnah Nabi. Kita rendah diri nak ikut sunnah Nabi. Sebab tu terima nasihat. Terima nasihat. Tiap-tiap kali orang nasihat kita, kalau nasihat itu benar, terima. Ha? Selalunya kawan-kawan kita nampak siapa diri kita. Ha? Selalunya kawan-kawan kita nampak siapa siapa diri kita. Agama itu nasihat. Kita tengok hadis Nabi. Semua ikut ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Qulna. Qulna. Liman. Liman. Qal. Qal. Lillahi. Lillahi. Wa likitabihi. Wa lirasulihi. Wa lirasulihi. Wa li'a'immatil muslimin. Wa li'a'immatil muslimin. Wa 'ammatihim. Wa 'ammatihim. Agama itu nasihat, kata Nabi. Bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin muslimin dan orang awam di antara mereka. Agama ni nasihat. Agama ialah apa? Agama ialah nasihat. Punyalah penting benda nasihat ni dalam kehidupan kita. Apa maksud nasihat bagi Allah? Kita baca. Termasuk nasihat bagi Allah dan kitabnya ialah menghormati pembaca Al-Quran dan pelajarnya, membimbingnya kepada maslahatnya, bersikap lemah lembut kepadanya, dan membantunya untuk mempelajarinya. Okey, dan membantunya, nya tu apa dia? Nya tu apa dia? Belajar. Untuk mempelajarinya, nya tu apa dia? Al-Quran, pandai Abu Zain. Sedapat mungkin, serta membujuk hati pelajar. Memujuklah. Di samping bersikap mudah ketika mengajarinya, bersikap lemah lembut kepadanya dan mendorongnya untuk belajar. Apa maksud nasihat kepada Allah? Maksudnya berbuat baik kepada orang yang belajar agama. Baik kepada orang yang belajar agama. Okey, Ridha baca. Hendaklah dia kegiatannya. Okey, hendaklah dia. Dia tu siapa? Guru. Mengingatkannya. Mengingatkan pelajar akan keutamaan hal itu untuk membangkitkan kegiatannya dan menambah kecintaannya. Membuat zuhud terhadap kesenangan dunia. Membuat zuhud ni membuat rasa zuhud. Apa rasa zuhud? Rasa tak teringin. Rasa tak mau. Guru kena didik, semai, tanam, bina zuhud terhadap dunia. Zuhud ni apa? Dia rasa tak perlu dunia. Dia rasa tak teringin dunia. Dia rasa tak sujud kepada dunia. Dia rasa tak teringin nak rebut dunia. Itu zuhud. Orang zuhud. Adakah orang zuhud ni hanya orang miskin? Tidak. Ada tak orang kaya yang zuhud? Ada. No, tak semestinya zuhud itu mesti miskin. Tidak. Adakah zuhud itu mesti kena miskin? Tidak. Ada orang kaya, kaya yang amat, tapi zuhud. Antara sahabat Nabi yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat kaya, Abdul Rahman ibn Auf, tapi dia seorang yang zuhud. Abdul Rahman ibn Auf, seorang yang zuhud. Dia kaya, tapi dia tak teringin. Tak teringin dunia. Dia tak terpengaruh dengan dunia. Emas di rumah Abdul Rahman ibn Auf ni bukan emas yang jenis apa nama ni. Apa tengok jutawan-jutawan di Malaysia duk tayang kat orang akan kaya kan, ada yang masuk YouTube kan. Duk tayang di rumah dia ada emas tu lah, ada kedai emas lah tayang. Bukan emas tu. Tu kekayaan tu biasa. Para sahabat Nabi yang kaya ni, kalau yang kaya macam Abdul Rahman ibn Auf, emas di rumah dia besar ni. Tutung tu. Besar tung tu. Bertung-tung. Sampai bila dia wafat, nak bahagi emas tu kena gunakan penukul. Kena pecahkan dengan penukul emas. Kita orang kaya kita di Malaysia yang duk tayang dalam YouTube, duk perasan kata kaya, tunjuk kat orang ni, tunjuk kat orang ni. Benda tu tak bagus sebenarnya. Perangai tu tak elok kan. Tayang kat orang. Lepas tu orang kata apa menayang-nayang emas ni, takabur, bungkak. Dia kata biar, yang ni kami punya usaha sendiri. Memanglah kamu usaha sendiri, tapi dalam Islam ni ada adab
Allah Ta'ala ajak, Nabi ajak. Kalau menayang kemewahan yang Allah bagi, kekayaan yang Allah bagi, samalah seperti Namrud, samalah seperti Fir'aun, samalah seperti Qarun. Qarun adalah manusia yang paling kaya atas muka bumi ni. Sifat nombor satu dia ialah bongkok dan menayang-nayang harta dia. Qarun. Menayang harta, tunjuk kat orang berapa banyak harta, tunjuk kat orang kereta banyak mana, tunjuk kat orang jam mahal banyak mana, duk tunjuk kat orang cincin mahal banyak mana, duk tunjuk kat orang tayang kat orang. Sifat siapa ni? Sifat Qarun. Sifat Qarun, hati-hati. Sifat orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Sifat orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap guru hendaklah mengingatkan dia akan keutamaan menyebutkan diri dengan mengkaji Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah yang lain. Syariah yang lain sama. Itu adalah jalan orang-orang yang teguh dan arif serta hamba-hamba Allah yang soleh. Dan itu adalah pangkat para nabi. Mudah-mudahan selawat dan salam Allah tetap ke atas mereka. Ha? Jadi guru ni kena selalu peringatkan nama ilmu tentang kelebihan Quran. Macam selalu saya beritahu kat hamba. Quran ni kalau kita baca satu huruf, Allah Ta'ala bagi satu pahala. Satu digandakan 10. Satu huruf jadi 10. Satu baris ada berapa huruf tu kita kira? Satu baris ada 40 huruf. So, berapa ratus pahala satu baris? 400 pahala satu baris. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sebaris. Sebaris. Mudah Allah Ta'ala bagi pahala. Seolah-olah Allah SWT, bukan seolah-olah, sesungguhnya Allah Ta'ala nakkan ke semua hamba-hambanya masuk syurga. Ha, ni kalau teduh macam ni sedap kan? Panas. Nah, okay. Kita habiskan satu baris, satu paragraf lagi, dua lagi. Hendaklah guru menyayangi muridnya dan memperhatikan kemaslahatannya. Tok guru dia tak boleh, tok guru keluar. Oh, tok guru tapi duk keluar, pi keluar sampai seminggu, sampai dua minggu. Pi mana, pi buat apa ni tok guru? Pi kutip duit sekolah, tak ada duit. Ai. Pi kutip duit. Yang ni siapa pula yang duk ajak duk keluar-keluar sampai tinggal sekolah 2 minggu tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan keluar 2 minggu, tiap-tiap bulan keluar 10 hari duk pi kutip duit ni, tok guru mana yang ajak ni? Ajaran siapa? Jawapan dia, yang tu cara tok guru hari ni. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya seorang tuan guru dia kena duduk dengan murid-murid dia. Dia yang tarbiyah. Dia yang alirkan ilmu secara terus kepada murid-murid dia. Dia yang memperbetulkan secara terus akhlak anak-anak murid dia. Dia yang secara terus membentuk cara berfikir anak-anak murid dia. Dia yang secara terus tunjukkan bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tok guru yang asaskan sekolah tu, tok guru yang membina silibus sekolah tu, dia yang duk keluar merata, anak murid pun payah jumpa. Macam mana dia nak ngajak? Macam mana dia nak tarbiyah? Itulah kesalahan yang berlaku pada zaman hari ini. Ramai orang mengasaskan sekolah, ramai orang tok guru sekolah, tapi tak duduk di sekolah. Keluar, nah, ha, sibuk pergi keluar. Ceramah sana sini, satu Malaysia kan, kita ni. Ramai nah. Lepas tu anak murid di sekolah macam mana? Tinggal, dia kata tinggal dah kat ustaz-ustaz dah. Eh, ustaz-ustaz tu bawah-bawah ni, kamu pengasas. Kamu yang alim, kamu yang ada ilmu, kamu yang ada ibadah, kamu yang ada akhlak, kamu yang kena salurkan. Bukan serah kat orang. No? Bukan serah kat orang. Okey, dah. Okey, tengok. Dan hendaklah murid itu diperlakukan seperti anaknya sendiri yang mesti disayangi dan diperhatikan akan kebaikannya. Sabar menghadapi gangguan dan kelakuannya yang buruk. Tengok ah, tok guru dia kena sayang anak murid dia. Noh, dia kena sayang macam anak dia sendiri.